Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Ad-Dalalatun Nafi'ah ala ma'ani risalatil jami'ah, karangan Al-Allamah Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habashi rahimahullahu ta'ala. Kita sudah sampai di halaman, masih bab puasa, 65 apa? Nah, ini halaman 62. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Wa min tamami sawmi kaful jawarihi amma yakrahuhullahu ta'ala minal a'dha'i sab'ah. Sebahagian dari kesempurnaan puasa itu menahan segala anggota badan dari apa, dari emama, dari apa-apa yang membenci akannya oleh Allah Ta'ala. Minal a'dha'i sab'ah, dari anggota yang tujuh. Al-ati dhikruha, yang akan datanglah oleh menyebutnya anggota yang tujuh. Jadi di sini waw isti'naf min tamami shaumi khabar mukaddam, kaful jawarih mukaddam akhar. Sebahagian dari kesempurnaan puasa itu menahan anggota, anggota badan dari apapun yang membenci akannya oleh Allah Ta'ala. Anggota badan yang dimaksud minal a'dha'i sab'ah, dari anggota-anggota yang tujuh yang akan disebutkan. Kemudian tiga, kita lihat tiga tulisannya. Maksudnya min tamami siyam berarti kamal, sebahagian dari hal yang membuat sempurnanya puasa. Kaful jawareh, arti kaful jawareh menahan anggota badan, ay hifdul jawareh, menjaga segala anggota badan. Dari apa-apa yang dibenci akannya oleh Allah Ta'ala, lima. Maksud dibenci wa yaghdibuhu, pembenciannya Allah akannya ma. Kakafil lisani alil musyatamati wal la'ni, seperti menahan lidah dari mencela dan mengutuk. Mencela orang lain, mengutuk orang lain sangat dilarang. Bahkan kapanpun dilarang, lebih-lebih di dalam kondisi berpuasa. Wa kafil aini anin nadri ila ma haramallahu wa ghairihima, dan seperti menahan pandangan, menahan mata dari melihat kepada apa-apa yang mengharamkan oleh Allah. Wa ghairihima, dan seperti selain keduanya, selain keduanya lisan dan mata. Nah, seperti kaki, tangan. Kenapa semuanya harus ditahan? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabdanya Nabi alaihi wassalatu wasallam. Apa kata Nabi? As-shaumu junnatun minan nar, bermula puasa itu benteng dari neraka. Puasa itu benteng. Dengan kita berpuasa bisa menyebabkan kita terhalang dari neraka. Fa idza kana ahadukum shaiman fala yarfas wala yajhal, maka apabila adalah salah satu kamu itu yang berpuasa, niscaya fala, jawab iza, fala yarfas, niscaya jangan berbuat fasik ya. Yarfas itu berbuat fasik, wala yajhal, jangan berbuat bodoh ya. Jangan berkelakuan seperti kelakuan orang bodoh, suka mencela, menghina. Fa inim ru'un syatamahu, maka jika seseorang mencela ianya, seseorang akannya. Jadi ini huruf syarat. Sesudah huruf syarat mestinya ada fi'il. Jadi fi'il sesudah in ditafsirkan oleh syatama. Jadi sesudah in ini syatama. Adapun syatama ini dianggap sebagai mufassir, mentafsirkan fi'il mahdhuf. Jadi asalnya fa'in syatamahum ru'un, maka jika mencaci akannya oleh seseorang. Jadi umru'un ini fa'il, fi'ilnya mahdhuf. Udah biasa begini. Fa in syatamahum ru'un, maka jika mencela akannya oleh seseorang, falyakul, maka hendak berkata iya. Ketika kita puasa, kita dicela orang, dihina orang, kita katakan inni shaimun marrataini,
sesungguhnya aku itu orang yang berpuasa, inni saimun. Kita baca. Cuma masalahnya ini kita ucapkan dengan lisan apa dalam hati saja, terjadi perbedaan. Kita lanjutkan. Akhrajahul Bukhariyu, mengeluarkan akan ini hadis oleh Imam Bukhari. Ay biqalbihi. Ya. Jadi falyakul, hendak berkata ianya seseorang ketika dicela oleh orang lain, inni shaimun, aku puasa ya Allah. Kita elus dada kita. Saya puasa. Kita ucapkan dalam hati kita. Nah, jadi mengucapkan ia dengan hatinya, in khafar ria'a. Jika khawatir ia akan ria. Khawatir ria, orang tahu kita puasa, baca dengan hati. Kalau enggak khawatir, wa illa fabilisan. Jika tidak ada kekhawatiran, wa illa, maksudnya wa illam yakhaf. Jika tidak takut ia, fabilisan. Maka mengatakan ia dengan lidahnya. Qala al-imamun nawawiyu, berkatalah oleh Imam Nawawi, fil azkar, dalam kitab al-azkar. Kitab al-azkar ini kitab karangan Imam Nawawi. Apa kata Imam Nawawi? Kultu, aku berkata. Qila, dikatakan orang, innahu yaqulu bilisanihi wa yusmi'u alladhi syatamahu la'allahu yandajiru. Berkata Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar, dikatakan orang, annahu yaqulu, sesungguhnya seseorang itu berkata, ya bilisanihi, dia berkata inni shaimun dengan lidahnya. Wa yusmi'u alladhi, ini alladhinya satu saja, yang satu kita buang. Wa yusmi'u alladhi syatamahu, dan memperdengarkan ia akan si alladhi, akan orang syatamahu yang telah mencela ia akannya. La'allahu yandajiru, mudah-mudahannya si alladhi yang mencela yandajiru, tersadar ia. Jadi menurut Imam Nawawi, ada yang mengatakan, dia mengatakan dengan lisannya inni shaimun, dan ucapan itu kita perdengarkan kepada orang yang mencela kita, mudah-mudahan dia tersadar kok dia mencela orang yang berpuasa begitu. Waqila, dan dikatakan orang, ada pendapat lain lagi, yaquluhu biqalbihi liyang kifa ingkaffa yang kafu liyang kaffa anil musafaha wa yuhafidhu ala siyanati saumihi. Dikatakan orang, berkata yang seorang akannya inni shaimun biqalbihi, dengan hatinya. Ada ulama menyatakan tetap dia mengucapkan dengan hatinya, liyang kaffa, supaya tertahan ya anil musafaha. Musafaha dari membalas cacian orang, supaya tertahan ia dari musafaha, dari adu mulut, dari ucapan berbalas-balasan caci mencaci. Wa yuhafidha, dan supaya bahwa menjaga ia ala siyanati shaumihi, di atas keselamatan puasanya. Nah, jadi kill pertama lebih kepada memperhatikan orang lain. Kita membesarkan suara untuk mengingatkan orang lain. Kill kedua ini menyatakan mending dia baca dengan hati saja, supaya dia sadar, menyadarkan dirinya enggak perlu membalas orang yang mencacinya. Supaya puasanya terjaga, terselamat. Wal awwalul adhar. Bermula pendapat yang pertama itu lebih zahir. Kill pertama yaitu boleh kita memperdengarkan untuk menyadarkan pencela. Kemudian intaha, selesai. Ianya ucapan Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar halaman 265. Kemudian tadi dia menahan anggota badannya dari apa yang Allah benci, yaitu minal a'dha'i sab'ah, dari anggota-anggota yang tujuh, al-ati dzikruha, yang akan datanglah oleh sebutnya anggota tujuh. Ini dua kali ini kelebihan. Jadi al-ati ini kita naik kepada a'dha'. Ati naik kepada adha, naik kepada majrur. Majrur tanda jar kasrah yang ditakdirkan, karena ati isim mangkus. Kemudian ati isim fa'il, merafakkan fa'il, zikru fa'ilnya. Anggota tujuh yang akan datanglah oleh, al-ati zikruha, yang akan datanglah oleh sebutnya anggota tujuh. Yang mana anggota tujuh? Coba kita lihat. Al-adha is-sab'ah, anggota yang tujuh. Wahyal batunu, dianya anggota tujuh itu perut, wal lisanu dan lidah, wal ainu mata, wal uzunu kuping, wal yad dan tangan, wal rijilu kaki, wal farju dan kemaluan. Nah, kemudian dia yang akan datanglah oleh sebutnya, dia menahan anggota tujuh. Menahan dari apa? Ini ada penjelasannya.
ay bi ayya kuffa kullu 'adwin mimma ya'ti minhu minal ma'asi, dengan bahwa menahan ia akan setiap anggota daripada mama yang datang ianya, ma minhu darinya anggota, minal ma'asi dari kemaksiatan, menahan ia setiap anggota dari kemungkinan maksiat yang datang ianya maksiat darinya anggota. Apa itu ma minal ma'asi dari maksiat, artinya kita tahan anggota dari melakukan maksiat. Karena duril aini ila muharramin, seperti pandangan mata melihat oleh mata kepada yang diharamkan. Wa masyir rijli ilaih, seperti berjalannya kaki kepadanya maksiat atau kepadanya muharram yang haram. Wa batsil yadi, seperti menyerang dengan tangan orang-orang yang tidak salah. Wa sam'il uzun, dan seperti mendengarnya kuping. Nahwa ghaibatin, akan seumpama gosip. Wa namimah, dan adu domba. Nah itu kita tahan semuanya. Arabnya zahir bi ayyakuffa kullu 'adwin mimma ya'ti minhu minal ma'asi kana dhuril 'aini ila muharramin wa mashyir rijli ilayhi wa batshil yadi wa sam'il uduni nahwa. Nahwa ini maf'ul sam'i, seperti mendengar kuping akan seumpama ghaibah, seumpama gosip wa namimatin, dan adu domba. Kemudian tiga, ini kok sama ini ya. Al-ati dzikruha, yang akan datanglah oleh sebutnya anggota tujuh. Tiga. Ay bi ayyakufa. Bi ayyakufa kulla adwin mimma ya'ti minhu minal ma'asi, dengan bahwa menahan ia akan setiap anggota badan dari ma. Ma ini dari perbuatan-perbuatan, ya'ti yang mungkin datang ianya perbuatan darinya anggota, minal ma'asi dari maksiat-maksiat. Sama ini. Sama, sama. Karena duril aini ila muharramin, sama di atas ini. Kelebihan tulis. Fafil hadis, maka sampai dalam satu hadis itu khamsun yuftir nas yufattir naswa'in, bermula lima itu membuat berbuka oleh dianya lima akan orang yang berpuasa. Ada lima hal yang membatalkan puasa. Apa aja lima? Al-kazibu, kebohongan, wal-ghibatu, gosip, wan-namimatu, ngadu domba, wal-yaminul kazibah, sumpah yang palsu, wan-nazaru bisyahwah, dan melihat dengan syahwat. Ini semua membatalkan puasa. Membatalkan pahala apa membatalkan puasa? Berbeda pandangan para ulama. Menurut Sayyidah Aisyah ini langsung batal puasa, bukan batal pahala. Kita lihat di sini. Kalau di sini beliau mengartikan tuzhibu sawaba saumihi. Jadi maksud yuftir nasaim, lima hal yang membuat berbuka akan orang puasa, artinya tuzhibu sawaba saumihi, menghilangkan ia akan pahala puasanya. Puasa sah, cuma pahalanya enggak ada. Nah, ini menurut di sini. Al-kizbu, apa arti al-kazibu? Huwal ikhbaru bighairil waqi'. Dianya kazib itu memberitahukan dengan bukan fakta. Jadi yang kita omongkan sebalik kenyataan, namanya kazib. Ghibah, apa arti ghibah? Wahia zikruka akhakal muslim, zikruka akhakal muslima bima yakrahu wa in kunta sadiqan. Dianya ghibah itu zikruka, menyebut oleh dirimu akan saudaramu yang muslim, bima yakrahu, dengan sesuatu yang membenci ia, wa in kunta shadiqan, sekalipun adalah engkau itu jujur. Kita menyebutkan untuk saudara kita sesuatu yang dia tidak suka. Dia pendek, kita bilang pendek. Dia pendek, tapi dia enggak suka dibilang pendek. Wa in kunta shadiqan, sekalipun kita memang benar berbicara fakta, tetap dianggap ghibah. Ngomongin saudara kita terhadap sesuatu yang dia tidak menyukainya. Kemudian namimah, wahia naklu kalamin nas, naklu kalamin nasi ba'dihim li ba'din. Dianya namimah itu memindahkan ucapan manusia, sebahagian mereka manusia bagi sebahagian, ala qasdil ifsadi wal iftitani bainahum, di atas tujuan merusak, membuat fitnah di antara mereka. Inilah adu domba. Kita memindahkan ucapan manusia, si ucapan si pulan kita bawa ke si pulan. Si pulan bilang begini-begini ke kamu. Jadi kita datang ke si pulan yang lain, dia bilang ke begini-begini ke kamu. Itulah namimah, adu domba. Menakalkan, menyebarkan pembicaraan manusia, ba'dihim. Kita badal kepada nas, sebahagian mereka manusia bagi sebahagian yang lain. Ala qasdil ifsad, tujuan kita untuk merusak hubungannya. Wal iftitan, untuk menimbulkan fitnah di antara mereka, menghilangkan pahala puasa. Kemudian yaminul kazibah, sumpah yang
palsu. Wa hiya kullu yaminin abtala bihi ubtila bihi haqqun au usbita bihi batilun. Dianya sumpah palsu itulah kullu yaminin, setiap sumpah ubtila yang dibatalkan dengannya sumpah akan hak atau ditetapkan dengannya sumpah akan kebatilan. Inilah sumpah palsu. Dengan bersumpah, orang yang tadinya berhak, dengan sumpah kita haknya jadi hilang. Atau dengan sumpah kita, orang yang tidak berhak sesuatu jadi berhak. Itu bahaya banget. Waktu sammal ghamus, dan dinamakan akan dianya sumpah palsu akan ghamusa. Ghamus, ghamus itu sesuatu yang akan membenamkan kita. Li'annaha turmisu sahibaha finnar. Karena bahwa sungguhnya sumpah palsu itu turmisu, membenamkan ia akan pemiliknya finnari dalam neraka. Sumpah palsu. Dengan sumpah kita banyak hak orang yang hilang. Seperti kita menjadi saksi palsu di pengadilan dan sebagainya misalkan. Nah ini menyebabkan kita dibenamkan ke dalam neraka jahanam. Kemudian 9 tadi apa? Wan nadru bisyahwah, melihat dengan hawa nafsu. Kenapa juga membatalkan puasa? Li'annahu madhannatun lirtikabil jima. Karena buah sungguhnya melihat dengan hawa nafsu itu madhannah. Itu memungkinkan lirtikabil jima, bagi terjatuh ke dalam jima. Jadi awal-awalnya kan ada nafsu memandang, keinginan segala macam, akhirnya timbul keinginan untuk jima. Wa takriruhu madhannatul inzal, dan mengulang-ulangnya pandangan itu madhannatul inzal, bisa menimbulkan inzal keluar mani. Ai fa ya'samu bidzalika kullihi, maka berdosa ia dengan demikian, seluruhnya demikian. Wala yubtilu shaumahu wala yabtulu shaumuhu, dan tidak batallah puasanya. Puasa enggak batal selama belum keluar mani ya. Wal hadisu akhrajahu Dailami, bermula hadis itu mengeluarkan akannya hadis oleh Ad-Dailami an Anas kama fitiha fi sadatil muttaqin, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Ittihab Sadatil Muttaqin, ini syarah Ihya Ulumuddin, wa Kanzil Ummal, dan dalam kitab Kanzil Ummal, wa huwa syadidud dha'f, dianya hadis itu sangat lemah sekali. Wa qila biwad'ihi, dikatakan orang dengan palsunya biwad'ihi, ada yang bilang hadis palsu. Qala al-Mawardi, berkatalah oleh Mawardi, wa bi fardhi sihhatihi fal muradu butlanu sawab la shaumu nafsu, dengan ditakdirkan sahnya hadis maka bermula yang dimaksud itu batal pahala, bukan puasa nafsuhu, dirinya puasa. Jadi kalaupun hadis itu sahih, berarti yang batal pahalanya bukan puasa. Begitu menurut Syekh Mawardi. Jadi sampai di sini dulu. 17 menit nih. Sampai di sini dulu, moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.